Aku yakin kamu lebih cantik aslinya daripada di foto. Bisa aja kamu. Emang udah pernah lihat langsung? Ya aku tahu lah, berdasarkan naluri. Ih dasar, gombal deh kamu. Ya udah, kita ketemu yuk. Kita taruhan. Kalau aku salah, aku traktir kamu. Tapi kalau aku bener, kamu lebih cantik aslinya daripada di foto, maka kita pacaran. Gimana? Gimana ya? Ya udah. Ya. Siapa Mbak? Pacar baru kamu? Bukan. Ini temen Mbak. Namanya Tolib. Praka Abdul Muthalib. Wah, tentara Mbak. Dinas di Kodam. Iya, dia anggota Batalion Rider 600. Wih, kok bisa sih Mbak kenal di mana? Kenal di sosmed, sosial media. Tapi udah dari tahun lalu sih. Cuman makin sekarang tuh makin deket. Terus dia ngajak ketemuin Mbak. Tapi baik nggak orangnya? Ntar nggak baik lagi. Ya baiklah, kalau nggak baik mama nggak bakal mau. Bagus deh, kalau baik. Dasar. Kiki ya? Iya. Saya Toli. Mas, bikin kaget aja deh. Maaf, maaf. Aku cuma bercanda. Kita keliling taman yuk. Ya udah, ayo. Lo bisa? Bagus banget. Kamu yakin mau pacaran? Aku ini tentara loh. Aku udah dikontrak sama negara buat siap lakuin tugas dimanapun dan kapanpun, termasuk di wilayah perbatasan dan daerah konflik. Kamu mau bukti apa lagi sih, Mas? Aku udah tahu kok resikonya. Kalau aku nggak serius, aku ngapain mau digandeng tangan sama kamu? Iya deh ya, aku percaya. Makasih ya. Gandeng terus, kayak tergandeng. Ya udah ya. Sam, kamu yakin? Gini, kalau misalnya kamu ragu, gak apa-apa. Kita jalan-jalan ke pantai atau kita langsung pulang? Enggak ah. Aku masih pengen sama Mas aja. Begitu. Oke lah kalau begitu. Yuk. Mas. Tunggu dulu. Iya. Kenapa? Kamu berubah pikir? Kita udah sepakat mau menikah kan, Mas? Kamu nikahin aku kan? Iya, sayang. Kita kan udah sepakat mau menikah. Aku pasti menikah sama kamu. Gak usah khawatir ya. Kamu janji ya, Mas? Mau nikahin aku? Ya, aku janji. Yaudah. Yuk.
Mas. Iya, sayang. Kamu jangan tinggalin aku ya, Mas. Aku gak rela pokoknya. Iya. Terus kalau misalnya aku ada penugasan gimana? Kamu mau ikut ke hutan? Yakin? Apa? Penugasan? Penugasan di mana, Mas? Terus kapan? Ada deh, penugas untuk menjaga perbatasan Malaysia. Berangkat sih sekitar bulan November. November kamu bilang? November kan sebentar lagi, Mas. Aku sebel deh sama kamu. Kok bisa mendadak begini sih? Enggak mendadak, Dek. Kita kan masih punya waktu bersama. Ya, masih sekitar 7 bulan lagi. 7 bulan kamu bilang? 7 bulan kan sebentar lagi, Mas. Aku tuh gimana sih? Kamu sampai kapan penugasannya? Ya, kurang lebih 1 tahun. Tapi aku masih bisa pulang kok sekitar akhir tahun 2019. Tapi kan, Mas. Tapi kan kita mau menikah. Terus kita mundur lagi gitu. Aku gak suka pokoknya. Aku gak suka hubungan jarak jauh. Terus nanti kalau misalkan ada wanita lain gimana, Mas? Ih, sebel deh aku. Eh, sayang. Dengerin aku. Aku janji, aku bakal selalu setia sama kamu. Lagian kan kita bisa teleponan dan video callan tiap malam. Ya kan? Udah dong, jangan ngambek lagi. Ya. Halo, Bu. Iya, Bu. Bagaimana, Bu? Tanggapan Ibu? Ibu gak suka sama dia. Dia gak tahu sopan santun. Kata-katanya kasar. Ibu heran sama kamu. Kenapa mau sama dia sih? Gini, Bu. Sebenarnya dia tuh baik. Cuma memang akhir-akhir ini kami sering bertengkar. Ya karena November nanti aku ada tugas pengamanan. Iya, tapi mosok ngomong sama Siti kakakmu kasar begitu. Ibu gak terima. Gak ada rasa hormat sama sekali. Iya, maaf ya, Bu. Nanti aku ngomong baik-baik sama dia. Ya sudah, jaga dirimu, hatimu, pastinya jaga kesehatan. Dengarlah nasihat ibu. Yo, masih banyak wanita di luar sana. Iya, Bu. Aduh. Halo? Iya, halo, Dek. Ini aku. Mau apa lagi kamu? Apa sih kamu? Aku mau nanya. Waktu kamu video call kemarin, kamu ngomong apa? Kata ibu aku, kamu itu kasar. Hei, kenapa kamu diem? Bener ya? Hah? Apaan sih kamu? Kamu jangan asal nuduh ya. Kurang ajar kamu, aku benci sama kamu. Hei, halo? Halo? Dimatiin sih. Sabar, sabar. Loh? Dia telepon lagi. Mungkin sekarang dia udah mulai tenang. Ya. Awas kamu ya, Mas. Jangan kamu pikir kamu bisa enak-enakan di sana. Kamu harus ingat ya, kita bakal nikah. Ingat itu. Jangan sampai kamu melirik wanita lain. Awas loh, Mas. Supaya kamu tahu aja ya, Mas. Aku punya rekaman video waktu kita di hotel. Kalau kamu sampai berani macem-macem, berani selingkuh di belakang aku bakal sebarin video ini. Di live streaming juga. Biar semua orang tahu. Ingat itu ya. Apa? Video? Kamu udah gak waras ya? Iya. Masa bodoh. Pokoknya ya, Mas. Selama kamu dinas di perbatasan, kamu harus kirim uang 5 juta per bulan. Kalau enggak, aku bakal sebarin video ini. Ingat itu. Mati aku. Dek, jangan, Dek. Aku janji. Aku akan setia sama kamu. Aku nggak akan selingkuh.
Terus, uang 5 juta itu buat apa? Buat anak kamu? Dek, apa kamu bilang? Kamu jangan bercanda ya. Maksud kamu apa, ha? Kamu hamil? Dek! Jangan diem aja kamu, Dek! 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 Halo, Dek! Mas. Ya. Sekarang orang tuaku ada di rumah. Hari ini kamu coba buktiin sama janji kamu. Ngomong sama bapak. Kalau enggak, aku sebarluaskan videonya nanti. Sebarluaskan. Kalau memang video itu ada, coba mana tunjukin sama aku sekarang? Mana? Jangan cuma bisanya gertak-gertak sambal aja. Dan satu lagi. Kamu lihat perut kamu. Kalau memang perut kamu benar hamil, seharusnya sekarang usia kandungan kamu itu 8 bulan. Lihat. Ya tapi emang kamu udah janji kan, Mas, mau nikahin aku? Iya kan? Ya, aku janji. Ya udah, ayo masuk. Ngapain lama-lama di sini? Ya udah, yuk. Silakanlah, Tori. Bicara aja apa adanya. Jangan sungkan, Bapak. Terbuka kok. Iya, Pak. Begini, Pak. Saya berniat untuk melamar Kiki, Pak. Kita sepakat untuk menikah. Iya, Pak. Cuma ada kendala. Orang tua saya belum memberikan restu, Pak. Nak Tolib, gini ya. Bapak mau bertanya. Kalau orang tua Nak Tolib gak merestui hubungan kalian, gimana rencana kalian ini? Apakah Nak Tolib berubah pikiran atau sebaliknya? Jadi, Pak? Tidak, Pak. Mas Tolib tidak akan berubah pikiran kok. Dia pasti akan menepati janjinya. Iya kan, Mas? Iya kan? Iya, Pak. Bahkan saya udah mulai mempersiapkan administrasinya. Om. Jadi tolong Bapak isi blanko riwayat hidup keluarga ini, Pak. Iya, Pak. Tolong isi segala ya, Pak. Biar besok Mas Tolib ke markas batalion. Iya kan, Mas? Iya. Buat nyerahin surat pengajuan nikah ke staf batalion. Iya, Pak. Baiklah, Nak. Bukan, Dek. Aku nggak maksud menunda. Aku cuma mau kita menunggu keputusan perizinan dari batalion. Abis itu baru deh kita menentukan tanggal. Kamu pikir aku ini bodoh, Mas? Hah? Aku udah nunggu 3 tahun, tau nggak, Mas? Terus sekarang apa? Aku harus nunggu lagi gitu? Hah? Iya, Dek, iya. Maksud aku tuh, aku sambil menunggu restu dari orang tua aku. Dan itu nggak mudah, masih butuh waktu. Emang ya, Mas? Dari dulu aku perhatiin,
Kamu tuh kurang ajar, tau gak? Karena kamu kurang ajar, semuanya kurang ajar. Semuanya, tau gak? Ini sudah keterlaluan. Gak bisa dimaafkan. Aku akan habisi dia nanti. Aku gak terima keluarga aku dihina-hina. Ayo turun. Kita mau kemana, Mas? Udah, kamu ikut aku aja. Yuk. Ayo. Udah. Kamu ikut aku aja. Kita lihat pemandangan. Bagus banget ya, Mas. Lama aku dendam sama kamu. Kamu udah menghina aku, ibu aku. Aku sangat sakit hati. Sekarang kamu harus mati. Aku harus pastikan kalau dia udah tewas. Din, apa sudah ada perkembangan? Belum, Bapak. Nomornya Mbak Kiki belum bisa dihubungin. Cuma kamu usaha terus, Din. Terus, jangan nyerah. Baik, Pak. Halo? Halo, Mas Tolip? Ini Mas Tolip ya? Halo? Halo? Ini Mas Tolip ya? Ini aku Dina, Mas. Adeknya Mbak Kiki. Mas tahu Mbak Kiki ada di mana enggak? Atau sekarang lagi sama Mas Tolip? Oh, iya. Iya benar, saya Mas Tolip. Iya Dina. Coba ngomongnya pelan-pelan, ada apa sebenarnya, ada apa? Bapak dari tadi khawatir, ibu juga nggak berhenti menangis. Loh, memangnya kemana Kiki? Tadi pagi dia habis ngambil baju. Memangnya sampai sekarang belum pulang kah? Ya udah gini aja. Besok saya selesai kegiatan, saya langsung ke rumah ya. Baik, Mas. Begitu. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Gimana, Din? Belum ada kabar, Bu, Mbak Kiki. Kiki, Pak, mana dia, Pak? Pasti ketemu, pasti, Bu. Jadi selama ini Kiki tidak dapat dihubungi, Pak? Iya, Pak. Dari kemarin diteleponin gak ada kabar. Pak, sebenarnya Kiki kemana? Kemarin si Kiki pamit.
mau berobat dan ngurus BPJS, tapi sampai sekarang gak bisa dihubungi, Mas. Oh gitu. Kemarin pagi dia minta tolong antar saya ngambil baju. Kamu gak tahu betul kan, Lip? Siap. Saya tidak tahu, Bang. Ya sudah, Lip. Kalau memang kamu gak tahu, kita bagi tugas. Untuk cari informasi. Kamu ke daerah Manggar. Siap, Bang. Pak, Bu, kalau begitu kami permisi. Tolong ya, Pak. Baik, Pak. Tolong ya, Mas. Iya. Dia ketemu dengan selamat. Kiki, Kiki. Ini udah bahaya. Keluarganya Kiki udah menaruh curiga. Aku harus melakukan sesuatu. Mas. Mas sebenarnya sayang gak sih sama Mbak Kiki? Aku tuh gemes banget Din sama Mbak Mutu. Gak direstuin kok masih dilanjut sih, Mas. Ya mau gimana lagi? Udah diurus di kantor. Rencananya tuh setelah menikah terus punya anak, aku mau bawa ke Jawa, kampung halamanku. Ke Jawa? Sial! Aku harus membuang jenazahnya. Tapi apa masih ada ya? Soalnya aku gak menguburkannya. Aku harus cepet. Kayaknya di sini deh. Eh, tapi bukan. Kayaknya di sana tuh. Kalau sampai ada orang yang nemuin ini, bisa bahaya.
Iya. Bisa nemuin Tolib kapan? Saya mau kecek mukanya. Istighfar, lu bisa bikin Tolibnya dulu. Istighfar, lu bisa mikirin Tolibnya dulu. Harapannya apa? Satu ya, itu jelas penipu. Karena bang sudah dihabisin, kenapa kok masih ngakuin, masih ngikuti, nyari-nyari, itu kan sudah jelas. Yang kedua pembunuh berencana, itu sudah direncanakan karena mengikuti. Yang ketiga, menyeset-nyeset itu apa termasuk sih? Dimutilasi lah pak. Mutilasi itu. Harapannya apa? Itu tadi hukuman mati. Pelaku pak? Iya, hukuman mati. Hukuman mati. Saya nggak mau kalau mau sujud itu. Hukuman mati. Siap. Kalau sebelum itu kamu.